Apa keluar? Pakai baju dulu. Ya udah kalau nggak mau, aku juga nggak mau keluar. Bray, gimana manor gua? Bagus kan? Jangan lupa di like ya. Oke, sip. Oke. Bray, gua pengen cerita nih. Kemarin kan gua ke curug nih sama teman gua. Adanya tiba-tiba ada di sana, Bray. Mana matanya merah, terus mulutnya juga aung-aung, badannya dekil banget, Bray. Enggak tahu udah kenapa itu bocah. Bray, tunggu ya. Gua off dulu nih. Temen gua datang ke sini nih, abangnya nih. Bay. Masuk. Duduk. Ini baik gue duduk dulu ya. Lu kesini sama siapa? Sama adik gue tuh. Buset deh. Adik lu bisa kayak gitu? Iya baik, masih. Gue juga gak tahu kenapa. Set dah, rekil bener itu orang. Serem banget lagi. Tapi itu bocah mainin ayam gue itu. Mana main ayam bokap lu, Bay? Dimainin kagak ya? Tahu dah, bokap gue lagi kagak di sini sih, bro. Oh iya. Kelagatnya kayak orang belum makan ya ini. Iya bah, justru itu gue kasih makan ini Ono kagak mau makan. Bingung dah gue harus makan apa. Ini kenapa bocah ya? Baik. Tapi nih ya, yang gue heran, kita kan kecurug berdua. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba ada adik gue di situ? Nah, gue juga bingung. Mana matanya gitu lagi, dekil banget lagi. Baik. Kira-kira itu penyakit apa ya, Bay? Penyakit DBD emang nggak mungkin. Apa ya? Yang lebih aneh lagi gitu, penyakit yang baru, wabah apa gitu yang bisa jadi kayak gitu. Tahu Bay, gue jadi berpikir yang enggak nih, Bay. Kalau dia jadi zombie, apa mungkin ya, Bay? Oh, serius lu? Aduh, gila aja lu zombie. Tahu, itu virus, kalau emang bener wabah, bisa nular nggak ya? Gak tahu amat. Kalau nular dan masyarakat ini bisa jadi zombie seperti di luar negeri, gimana, Bay? Mati aja lu. Bay, adik gue udah ngaung-ngaung, Bay. Terus nyamperin dia kesana, Bay. Iya. Bay, gimana dong, Bay? Gue juga bingung dah. Ini solusinya gimana ya? Gimana kalau kita ajak keluar aja? Iya, keluar aja deh, Bay. Gue setuju, Bay. Tapi ini matanya merah gini, kayaknya rada malu juga bawahnya. Bersihin nggak? Udah gue bersihin, Bay. Tapi tetap merah lagi, Bay. Ah, serius lu? Lalu waktu kemarin bersihin pakai bismillah nggak? Astagfirullahaladzim, kayaknya kagak, Bay. Ya, makanya nanti kita pakai bismillah dulu dah, biar hilang. Oh iya, Bay. Lu ada baju yang cocok nggak ya buat dia, Bay? Syukuran dia. Kayaknya ada tuh masih bocah sih. Yaudah ntar kita cari dah. Nah, tadi sekarang kita cuci muka, terus kita kasih baju ya. Nah, itu kita keluar. Cuci dulu ya. Banget dah. Nih, Riz. Ada bajunya nih, kali aja cocok buat adek lu. Tuh. Wah, Bay. Ini mah kayaknya ukurannya pas, Bay. Pas nih. Riz panahnya juga nih. Kali aja cocok gitu kan, masih karet-karet gitu kalau masih bocah. Oh iya, bisa ditarik. Jadi kalau kekecilan atau kebesaran, bisa ya? That's right, parah. Bisa nih. Gua suruh pakai dulu, Bay. Udah pakai dah. Tunggu sini, Bay. Yeah. Udah, Bay. Udah gua kasihin, Bay. Ya, semoga aja cocok lah. Tuh, Bay udah datang, Bay. Cocok, baju, celana udah keren banget lah. Pas, Bay. Biar gak malu-maluin banget, yang masa keluar telanjang-telanjang ya. Jelas lah, ini nah, udah cocok lah, mantap. Sekarang tugas kita berarti kita keluar, cari gimana caranya biar bisa adik gue sembuh, Bay. Oke, boleh. Woi, kita keluar lah. Tapi aja. Suaranya ini loh, Bay, masih kau. Ya, kalau suara mantap kita pingkem aja suruh diem lah. Semoga aja bisa lah. Keren juga, Bay ya. Mata udah gak merah-merah gitu ya? Yo, iya kan, pakai bismillah, the power of bismillah tuh semuanya jadi aman dan tentram gitu. Sebelum bismillah, sesudah alhamdulillah ya. Ah, itu banget. Semoga aja kita dengan keluar ini mengucap alhamdulillah ya, Bay. Alhamdulillah. Ayo, yuk. Kita ajak, Bay.
Wah, Bay. Ke tukang cupang, Bay. Bingung aing. Kok cupang ya? Ah, udah, yuk. Yuk. Bingung dah sama lu. Sama cupang doangan ge. Bangga bener. Iya, Bay, gua juga heran. Udahlah, gua mau coba ngikutin apa mau dia aja. Ya udah, Bay. Kita coba cari cara lain yuk buat nyemuin dia. Ayo. Bay. Bay. Harus langsung mau, Bay. Gimana kalau kita nyomain dulu, Bay? Ayo, boleh tuh. Mantap nih. Bro, kau mau enggak? Ih, tetap gak mau, Bay. Udahlah, pesan aja dah yuk. Wah, enak nih, Bay, kayaknya somenya, Bay. Mantap. Ajib. Salah. Tapi adek gue dari peselit, masa kagak mau, Bay? Tahu itu dia. Masa mainannya cupang mulu. Itu aja seneng banget. Apa jangan-jangan kita bawa ke dukun aja? Dukun ya, Bay? Bukannya tadi lu ngajarin ke gua bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Kenapa ke dukun, Bay? Gimana kalau kita pusat aja, Bay? Enggak, maksud gua dukun beranak. Oh ya. Gimana ade lu kita pasung? Salah, maksud gua kita pisum. Wah, serem banget, Bay. Tapi gua ngira sih adik gua bukan zombie, Bay. Anjay, kan cupanya dimakan dong. Sorry, Riz, gua gak mau bantuin lu lagi. Gua ngeri dia jadi zombie. Bay. Sana dulu. Susah emang kencing. Nak bocah. Bocil. Ayo. Siram. Iya, nanti gampang. Cepat kita ada untuk bapaknya Abai. Tuh. Halo semua, sekarang lagi ada bocil-bocil berkeliaran di sini. Benar enggak, Moy? Apa? Samperin kabur ya? Berani samperin kabur. Kabur, yang syuting nyamperin. Jadi itu kegiatan syuting si Farel, banyak yang nonton. Terus Farelnya tadi nangis malu diliatin keadaannya kayak begitu. Fikri udah di Kanoris udah. Abang enggak sebut? Iya. Abang udah belum nonton Abang? Kenapa? Enggak tahu. Aku enggak tahu. Oh, nggak tahu channelnya. Dia nonton Abidik. Ada. Ada.